3 aja ya. 3 buah. Tuh, 4-nya. Bagus tuh, nah. Oke, okay, kasih ke abangnya. Panjang yang penting ya. Yang penting panjang. Yang kehijau-hijauan. Burungmu? Enggak. Kita baru sampai habis sarapan, Os. Kita baru sampai di Pasar Tanah Kongsi. Jadi Nana mau belanja dulu di pasar tradisional. Are you ready? Are you ready, baby? Yeah. Yeah. Ya, nanti jemput ya, Bang. Hari ini kita mau masak chicken basil atau ayam dengan daun basil. Jadi sekarang ke pasar beli sayur-sayurnya dulu. Nyari sini dulu apa sana dulu? Okay. Tapi mau nyari apa di sini? I'm rich. Oh, you're rich juga. How many? Wow. 100 ribu. Hebat ya. 100 ribu. 100 ribu, 2 ribu. Nana bingung mau bayar. Ah, yang merah ya. Nanti ada kembalinya, sayang. Ada. Pandai, Ba. Mana? Bayar? Udah. You have to wait for the change. Bisa, Bo? Aman, Bo? Sekarang mana ada? Cek sama saya kan dulu kan. 10. Tambah apa lagi? Saya 20.000. Belanjanya udah selesai. Sekarang kita mau ke kapal. Kita pengen nyantai di kapal, masak-masak, makan siang di kapal, mau bikin minuman-minuman segar.
Stay tuned with us. Kita baru sampai di kapal. Sekarang mau siap-siap dulu, mau masak supaya kita bisa makan siang. Nana baru sampai, baru naik sama Viola. Hai. Silakan masuk ibu-ibu. Oh, gitu ya, berat ya. Oke, bos, sendalnya dibuka. Karena kapal aku di dalamnya bersih, full carpet, jadi nggak ada yang boleh pakai sepatu atau sendal. Abang ganteng itu namanya Bang Chop Chop. Dia blasteran tuh. Abang blasteran kan? Blasteran mana, Bang? Indo. Hai. Yang masak hari ini siapa nih yang bantuin? Inilah gantian ya nih, Justin, Jonathan, Mando yang masak. Bengong. Gantian kita yang nyoba ya kan? Iya, pakai lipstick. Yes. Kita mau masak apa sih? Ayo, ada yang tahu nggak? Iya, gimana sih yang ke pasar aja nggak tahu mau masak tapi apa? Tapi I know what vlog we're gonna do. Oh, yang jelas hari ini kita mau masak basil chicken. Tuh, ayam basil. Tahu nggak nih orang-orang kampung pasti nggak tahu basil chicken. Ya mirip-mirip gulai jengkol lah. Ayam geprek, balado. Oke. Okay. Ayo kita ke dapur siap-siap. Kapal lagi berantakan karena kita lagi bersihin engine. Kita lagi bongkar engine, perbaiki yang kurang baik. Biar kapalnya tetap aman. Inilah dapurnya. Udah. Batu es. Kayaknya ada yang lagi wedding. Yes, kedengeran lagunya sampai sini guys. Ada beberapa kapal yang udah berangkat trip. Congratulations ya yang berangkat trip. Karena sejak pandemi kita amat sangat susah dapat trip karena negara masih ditutup untuk turis-turis. Doain ya, semoga ini semua cepat berlalu. Oke. Kayaknya kita udah mau masak, tuh udah pada siap. Hai. Hai. Udah siap mau masak? Yes. Mau opening dulu ya? Iya. 1, 2. Hi fams. Welcome back to Cooking with Nana episode berapa, Len? Sekarang kita mami memutuskan kita enggak pakai episode-episode lagi. Lanjutkan aja. Okay. Karena nanti terlalu banyak episodenya. Kayaknya ini yang ke-8 deh sebenarnya. Wow, dingin ya guys. Yes, oke. Okay. Apa yang mau kita bikin? Hari ini kita masak basil chicken. Buku resepnya mami umpetin. Jadi masakan kita hari ini adalah basil chicken. Oke. Basil chicken. Dan ini sangat gampang tapi enak. Kenapa gampang? Karena semuanya bumbunya nanti hanya cukup ditaruh di satu wadah dan langsung dipanggang di oven. Sih, nggak pakai tumis-tumis, nggak pakai menggulai-gulai. Apa aja bahan-bahannya? Ada wortel 2. Ya. Terus ada jagung manis yang sudah di apa namanya tuh yang sudah di perintilin. Ada garam. Paketnya dulu kacang polong. Baru garam. Garam. Tomat, merica hitam, itu basil bubuk atau tomat, yang sudah kering, saus tomat, blueband, margarin, we don't say the brand, itu margarin, daun bawang yang sudah diiris, lalu of course ayam fillet. Jadi kita beli ayam fillet atau yang mau apa namanya tuh filletin sendiri di rumah juga boleh dan kita potong-potong sesuai selera kalau kita maunya kayak gini. Dan jangan lupa kita bikin kaldu ayam sendiri. Where is it, Helen? Nih dia.
kita dari ceker, beberapa ceker yang kita rebus, nanti kita ambil air kaldunya. Okay, are you guys ready? Yes. Ada yang lupa deh. Ini bajunya gini. Oh ya, lupa. Kita pakai alatnya dulu, enggak. Celemek dulu. Okay, cepat ya. Okay guys, kita udah pakai celemek and Nana tadi lupa perkenalkan Kibo. Kibo si Kribo. Jadi perkenalkan diri Kibo. Halo, nama aku Kibo. Viola, panggilannya Kibo. Umur aku 10, mau masuk 19 tahun. Pacar? Enggak ada. Belum ya? Belum. Kan tadi 5. Itu kan kalau enggak direkam, Len. Oke, hari ini Kibo bakal nongkrong sama kita di kapal, bakal bantu-bantuin masak dan makan bareng. Oke, sekarang pertama kita harus kupas wortelnya dan dipotong-potong. Kita tugasin ke Kibo yuk. Dan Nana. Dan Nana boleh. Oke. Silahkan dikupas. Nanti Helen yang motong ya. Kupasnya ya. Yes, nanti. Sabar. Kupas, dikupas. Dikupas, dikupas. Ayo bisa apa tidak? Ayo bisa apa tidak? What am I doing? Kibo udah pro nih mah. Itu. Okay. Saya bingung ngapain. Kibo kayaknya aku dulu itu deh kayaknya. Iya betul. Ya ini susah. Okay. Helen potong dulu ujung sama ujungnya. Oke. Okay. Terus dibelah dua, Len. Bisa, hati-hati tangan kena. Hati, Len. Okay. Nah, baru deh diiris. Miring dikit, miring, miring, miring. Miring gimana? Can you do it? Sebenarnya kita bisa beli yang frozen vegetables, yang sayuran beku yang udah ada di supermarket. Itu yang ada isi wortel, jagung, kacang polong, sama buncis. Cuman kebetulan gak ada di supermarket langganan kita tadi. Makanya wortelnya Mami beli aja yang segar, kita potong kecil-kecil. Dan buncis kita tiada. Okay guys, jadi sambil nunggu Helen yang berisik banget, kita sambil masukin yuk. Oke, jadi pertama kita masukin ayam filet. Yes. Jangan airnya ya, kalau bisa jangan terlalu masuk airnya, ayamnya aja. Oke. Diratakan, oke? Okay? Diratakan, guys. Diratakan, diratakan, diratakan. Good job. Apakah sudah rata? Upin dan Ipin? Yes. Sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sudah. Oke, okay, next kita masukin sayurannya dulu. Gini. Ya, betul. Sambil nunggu wortel ya, yang dia masih bekerja keras. Langsung aja? Gitu ya, berantakin aja nah. Berantakin aja, disebar-sebar, disebar-sebar. Angin sekali. Masih ada nempel semua. Berantakin aja, Bu. Oke, sekarang kita masukin wortel. Udah dicuci ya, tadi udah bersih ya. Sebarin aja, Len. Sebarkan. Sama amat, Len. Sebarkan saja, Len. Sebarkan saja. Sebarin aja. Sebarkan sejarah. Jatuh kan? Jatuh kan? Yang jatuh jangan diambil. Karena kotor. Nah sekarang lalu basil segar. Basil segar? Ya, yang deket paprika itu, Nana. Sebarin. Ya, sebarkan di sana. Sebarin saja. Basil kering. Basil kering, amin, yes. Amin. Masukin sana, tuangin semua. Tuangin aja semua. It's okay, ya nanti itu kita aduk lagi kok. Oh iya. Masukkan paprika. Paprika.
paprika. Masukkan paprika. Now, saus tomat. Tuangin semua pakai sendok deh. Mana sendok? Di laci sebelah sana, sayang. Oke, kalian go. Saus tomat. Berantakin aja lah. Cun, berantakan aja. Ntar kita aduk lagi kok pakai tangan, diunyang-unyang semua. Biar rata. Semuanya diunyang. Dah. Oke. Kemudian yes, merica hitam kasar. Ini udah kita masukin kan di alatnya. Buka, terus Nana krek-krekin gitu ya. Di keseluruh tempatnya. Terus banyakin. Kalau kurang tinggal ditambahin yes. Aja nanti. Okay, ya. Enough for us. Next kita kasih garam. Garam. Yes, tuangin. Oh. Ya udah enggak apa-apa, ntar kita aduk. Habis itu mentega atau margarin. Pakai sendok? Sendok kan? Enggak, semua aja pluk gitu. Bisakah dia copot? Bisa. Yes. Bisa. Dan air kaldu ayam. Kaldu ayam, airnya aja yang kita kasih. Bisa? Pegang ini. Pegang itunya, pakai sendok tadi mana? Nah, pakai untuk nahan. Masukin kaldunya aja. Oke. Yummy. Okay. Yang mana? Terakhir kita masukin daun bawang. Yuk. Oke. Semuanya aja guys. Lalu, nah, kan itu udah semua tuh. Kita tinggal aduk. Udah kan bumbunya semua? Aduk rata-rata. Biar dia matangnya juga rata. Mentiganya lan. Boleh pakai tangan, boleh pakai sendok. Dan kita tadi lupa bilang kita udah masukin bawang bombay. Dan kita udah mix sama bawang bombay. Dan yes, boleh pakai tangan, boleh pakai sendok. I said that 2 times now. Nah, sekarang kita bakalan panggang di oven. Dan I'm not doing that, Helen is. Panas ya, kalian ya, panas-panas kasih ke Helen. Oke, Helen, are you ready? Kita panggang. Go Helen. Masukin. Baik, dalemin dikit lagi, dorong. Oke, tutup deh. Good job. Sekarang kita panggang di api bawah 180 derajat selama 20 menit. See you soon. Bye. Oke, kita cek dulu keadaan ayamnya, guys. Udah tuh. Kita biarin dulu 2 menit, kita angkat. Udah mantap. Cocok deh. Gak usah. It's okay. Sambil nunggu masak, mereka pada nyanyi-nyanyi nih. Ini siapa? Mbak siapa? Udah ada di sini aja. Penghibur ya. Wanita penghibur ya. Don't know what to do. My first love. Think that I'm too young. Doesn't even know. Cause I'm feeling my first love. Nana di luar menikmati indahnya hari sama Kibo. Cuek, dia lagi ngobrol, lagi cerita-cerita. Dia nggak tahu, Mbak. Mbak. Samperin.
sambil nunggu ayam yang 5 menit lagi mateng. Kita cari mereka. Di mana? Ya udah ngilang, guys. Pasti mau ngagetin. Gue tahu. Hah, hilang. Nana! They're gone. Dia udah hilang. Tadi dia di sini, sekarang dia hilang. Mainnya di mana nih? Oh, hai. Tadi ada ketemu Nana. Enggak. Nana kemana? Nana kemana? Kita disamperin ke sono kok hilang. Kita cadia. Oh, kita cadia. Sampai ya ke sana. Oh my god, Cadia ya. Jadi pertama kan kita di sana, kita hai. Mas ke sana, Nana. Ini mau ke sana, sana kan. Yuk kita cek. Ke atas. Oke, pinter Cadia. Ya, lihat ayamnya. Udah matang belum? Penutupnya. Aba. Oke lah kalau begitu. Aba. Guys, ingat aba. Itu paling bagus. Right? Aba. Hai, ayamnya udah matang dan sekarang kita bakal makan siang. Enjoy. Yuk, let's go. Nanti ya, ini pinggan tahan panas, jadi ini panas. Sini mami bantuin ngambil. Give me that so I can help. Hello. Look at this. Yummy. It smells like pizza. Ya, silakan ambil masing-masing yang mau ambil. Basil chicken bikinnya gampang, bumbunya juga sederhana, tapi nikmat. Ini harumnya minta ampun loh, guys. Oh ya, yang nggak suka wortel panggang boleh beli langsung wortel yang frozen itu ya, atau wortel biasa direbus dulu baru dimasukin sini. Kalau kami mau langsung wortel mentah kita panggang. Gitu deh. Jadi so hot. Ya kan langsung makan. Jadi how does it taste? So good. Ras like pizza but without the bread. That makes sense. Jadi dia gurih, manis, ada pedes-pedesnya apa gimana? Rich in flavor in the way of pizza. Okay. Oh my god, the carrots are good. Really? Yeah. Iya kan, carrots kalau dipanggang pakai margarin lagi. Yeah, so good. Jadi yummy. I usually don't like carrots. Ayo Kibo, like oke. Okay. Viola yang jarang makan sayur, sekarang makan sayur, semangat Kibo. Kibo ini sehari harinya dia sangat mencintai masakan Padang sama kayak mami. Tapi kalau lagi sama kami dia terpaksa makan yang gini-gini juga ya, Bo ya. Mana tahu besok Ibu kerja di Paris ya kan? Di Milan gitu, di Amerika ya kan? Harus terbiasa makan kayak gini. Talk about like favorite song. Ya, right. Ya, saya waktu ya. Mungkin karena kayak tercampur sama juga angin stuff. Oh, lemon tea ya. Ini spesial, chefnya dapat lemon tea. Kita gimana? Idi, kesian deh. Ini juga chef loh. Iya, ini tukang potong wortel tadi kan. Nih tadi tukang unyeng-unyeng. Iya, masukin ke oven itu. Masukin ke oven itu berat ya loh ya. Gue makan loh. Cuma makan loh, itu kegiatan paling berat loh. Berarti gak apa-apa. Gimana nih Kak Irna nih? Tadi panas. Bohong guys, kita pakai AC guys, bohong dia guys. Kita muda.
Ah, kalau muda butuh minuman dingin. Ya. Enggak, kalau dia tuh pernah dia hot. Iya. What's your favorite song now, Joe? My favorite song right now is... Sebagai kekasih, salah. Yang tadi anggap aku hanya... Oh, dia dianggap kok. Dia dianggap kok sama Bebe. Terlalu dianggap. Iya. Jadi apa lagu favorit Joe saat ini? Sekarang ini lagu dari Drake. Oh, judulnya? Lagu bucin, Joe. God's Plan. Oh, itu kan lagu lama, iya, guys. Oh, iya, lagi suka kemarin itu. Kemarin kedengar lagi pas di mobil tuh kayak, iya. Justin, kayak Justin balik gitu kan. Oh, masuk, oh tunggu dulu. Memori balik nih berarti kenangan mantan pacar gimana? Enggak, masa-masa SMP. God's Plan loh. Takdir Tuhan ya kan? Enggak, pas SMP tuh kayak kita rame-rame di mobil teriak-teriakin lagu itu. Kayak keingat gitu kan. Oke, oke. Kalau Justin lagi suka lagu apa? Bingung. Will you bring me to the end? Oh enggak. Oh enggak suka lagu sendiri. Justin lagi suka sama lagu dia sendiri. Ah, wow. Dari kemarin. Apaan dong? Choose. Lagi pikirkan nanti ya. Oh, lagi pikirkan. Berarti enggak suka banget dia. Ah, mami tahu kalau Helen dari kemarin nyanyi ini mulu. It's my first love. What I'm dreaming of. When I go to bed, when I lay my head upon my... Kibo keselak, jangan-jangan Kibo lagi first love pula. Nana, lagu apa yang lagi Nana suka saat ini? Good for you. Yang nyanyi, you know, so good for you, you look happy, happy. Rock me. Oke, okay, anak zaman now belum pernah dengar Kibo. Ayam dan lape. Oh, apa Kibo? Sambal lada dari Billie Eilish. Oh, Billie Eilish gaya Kibo. Billie Eilish. Biasa juga Kibo payuang, payuang kuniang. Oh. Okay, enjoy your lunch. Oke, okay, oh ya lupa. Oh iya. Dia udah menemukan lagu favoritnya. Dari tadi masih mikir ternyata. I'll be back. Oke, okay, I'll bercarut, be back. Nah, enggak boleh bercarut. Nah, sebut aja F-nya atau apanya. S Self by Love Joy. Love Joy. Oh. S Self. Oh. Sales. Sales. Oh, S Sales, jualan es. Iya, 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 iya. Seru kayaknya lagunya itu. Jualan es, jualan es, ya kan? Ting tang ting dung ting tang ting tung. Lagunya si Wilbert. Apa itu? Yang jualan es. Iya, makanya titik-titik sales, ya. Sepertinya jalan ini besok Justin mungkin jadi apa wira usahanya itu ya. Waralaba gitu ya, jualan. Ya, ya. Gak apa-apa, jualan es kita baru bahas tadi. Iya, iya, iya. Jualan es bisa menghasilkan. Untungnya besar. Justin iya. Iya tadi kita beli es langsung loh ke distributornya, ke pabriknya. Tajir mereka guys dari jualan batu es. Iya boleh, boleh, boleh. Let's go. Okay guys, thank you so much for watching today's videos. I hope you subscribe, like, turn on the notifications, and comment this, and share this with your friends. And thank you so much Kibo or Viola untuk tolongin Nana masak. Okay. Oh yeah. Okay. 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 Thank you guys. Bye. 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 Okay. Long. Thanks for watching!